Itu si Asep lagi masang bracket di mandorin nama yang punya rumah, bro. Yang punya rumah agak cerewet. Oke, bro, ini di sini mau bongkar pasang. Ini dua unit, satu AC Samsung dan satunya Panasonic, ya, bro, ya. Jadi ini habis di rehab, tadinya itu odornya ada di situ di atas, nanti dipindah di sebelah sana tuh. Oke, bro, ini nanti untuk pemasangan odornya tinggal ngebor-ngebor aja, ya. Ini udah saya gambar sebelah situ, juga udah saya gambar, tinggal ngebor. Berhubung listriknya lagi buat nyuci itu unitnya, kita nunggu nyuci selesai baru kita ngebor pemasangan bracket outdoornya, bro. Antri listriknya, antri, bro. Jadi ini hasil lama nganggur, jadi kotor banget, harus cuci dulu. Ini sebelumnya ada di atas itu tuh, outdoornya ini dibongkar dan dipindah ke situ, ya, bro, ya. Pipa apa? Enggak. Pipanya diganti nganggo pipa, orang nganggo selang. Pipanya sedih tukok, nah. Oke lah. Oke, bro, sambil nunggu nyuci, saya mau metik jambu, bro. Buat seger-seger nih. Nih. Mantap. Nih, bro, jambunya manis banget, bro. Betah saya kalau makan jambu kayak ini, ya. Tuh, gede-gede lagi. Nggak pakai manjat-manjat lagi. Ini Samsung udah lama, ya. Samsung udah lama ini. Ini juga evaporatornya udah las-lasan semua, bro. U-nya nggak tahu deh. Nanti hasilnya gimana, Mas? Ini juga bukan pegangannya sebenarnya. Tahu-tahu udah dibawa aja yang ini. Ini kan U-nya udah bekas lasan semua nih, bro. Ini udah las-lasan sebelah sini juga. Kalau sini sih belum. Setengah PK R410 udah, bro. Oke, ini AC-nya udah kita cuci bersih, udah kita pasang lagi. Siap kita cantolin, bro. Ya, kamu enggak baik. Indoor Panasonic-nya udah kepasang, bro. Ini jalur drainase. Sing las ndi? Ini untuk indoor Samsung-nya juga udah kepasang, bro. Drainasenya. Oke, bro, ini lagi narik pipanya. Si Asep ada di atas plafon, bro. Dorong. Cukup. Oke. Oke, pipa udah tembus ke kamar, bro. Ada install sama si Mister Masih Pudin lagi menginstal. Oke, bro, indoor sudah kita connect, sudah kita install. Ini yang Panasonic juga sudah, tinggal ngerjain outdoornya, ya, bro. Itu si Asep lagi masang bracket di mandorin nama yang punya rumah, bro. Yang punya rumah agak cerewet.
itu bapak-bapak itu agak cerewet bro, jangan kenceng-kenceng ngomongnya bro. Oke bro, ini instalasi udah selesai semua dan ini mau ngecek tekanan freon dulu bro. Oke bro, pemasangan AC sudah selesai, ini udah sudah dinyalakan. Oke bro, ini udah dinyalakan, udah dingin. Oke, kita tinggal cek yang Samsungnya. Oke juga bro, sip, mantap. Oke bro, sampai di sini aja ya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.